Hai guys. Galunggung. Ha. Guys, jangan lupa tonton terus Timo Galunggung ya. Malam hari ini Timo Galunggung akan kembali beraksi. Mudah-mudahan kondisi keamanan di Tasikmalaya Kota tetap terjaga kondusif, tetap aman terkendali. Itu yang kita harapkan. Oke, saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Timo Galunggung. Malam hari ini akan laksanakan kegiatan patroli terkait adanya laporan malam hari ini adanya motor yang berkerumun terkait dalam PPKM darurat COVID-19. Mari kita sama-sama lawan COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan 5M. Selamat malam. Ayo ya, motor. Udah nyerah kita amankan ya. Udah nyerah kita amankan. Ini dapat 2 botol arak putih. Hai guys, selamat malam. Hari ini tetap kita tim mau ngelunggung menindakan dengan peredaran miras. Kita berantas. Kita hilangkan peredaran miras di Kota Tasikmalaya. Bang. Tadi kita mau diperiksa itu. Ini ke dalamnya. Coba keluarin aja kalau ada. Ini botol kosong.
Nah, habis satu dos. Wah, aduh. Coba minta KTP Bapak. Bapak. KTP enggak, Pak? Bapak namanya siapa? Kata dia. Bapak namanya siapa? Mansur, Pak. Mansur, alamatnya? Nanti hari Senin Bapak tunggu di Polres ya. Hari Senin. Bapak nanti temui Bapak Azwar. Ya. Hari Senin. Oh, namanya siapa? Masih di sini. Sekarang bikin pernyataan dulu, ngomong. Ya serah, kayak jualan kayak gitu. Ya insya Allah, ya gimana kalau kebutuhan sih? Ya jangan jualan kayak gitu, orang lain juga kan kebutuhannya sama. Siapa, siapa? Tapi kalau jualan kayak gitu. Iya, iya, Pak. Ya, Pak. Ada nomor HP, Bapak? HP-nya juga mati, Pak. Nggak punya nomor HP? Nggak, Pak. HP nggak bawa? Nggak, Pak. Udah, simpan aja, jangan bayar-bayar dulu. Kan lagi ditanya. Ya, jangan tuh kayak gini, pagi kayak gini, ini jam malam, sekarang jangan sampai. Udah, kita di rumah aja, seperti ini. Guys, malam hari ini terkait PPKM darurat, nih warung ini masih tetap buka, saya himbau supaya tetap tutup dan kedapatan. Nah, ada miras. Kami amankan dengan barang bukti 2 botol miras. Data-data sudah tercatat dan itu nanti datang ke kantor. Ini nangkri. Wah, ini Baik. Miras dia. Terima kasih.
Itu nama mana katanya? Kata Bang dia di kantor. Kata Bang. Oh, kata Bang. Oh, iya. Heeh, mau kata Bang. Kantor Senet. Taruh di sini aja gitu, ada berapa gitu. Terus gimana bilang? Bilang gimana? Dia nitip ya? Oh, nitip dulu mau keluar makan. Terus kalau ada yang dia emang tahu ada jualan kayak gitu? Apa? Jualan kayak gini tahu? Siapa saya? Iya. Ya kan dititipin ke situ. Iya tahu. Ya. Udah lama? Belum saya. Kapan? Saya mah baru-baru. Soalnya kan saya di sini. Biasalah kuih-kuih gitu, udah kakak sama orang sini si Bro. Ayo lah mana? Itu di Salam. Salam apa? Baju bawa apa? Hah? Baju bawa apa? Ya apa ya? Itu semuanya apa? Sabu KTP kamu, KTP mana? Itu? Udah nanti kamu hari Senin data? Ya. Itu punya siapa ini? Saya, sama KTP. Kenapa KTP ada dua? Ini punya istri. Oh, ini istri. Apa dibawa-bawa atau punya istri? Mau dibenerin, diskukan, diskuk ini. Misalnya, nggak namanya RW, ada RW. Cuman, mau bisa lama. KTP ini baru? Kota kabupaten. Pak, siapa, Mak? Oh, bisik-bisik kota kan kota mana ini dia nih. Kalau oh, kamu jangan berani mau dititipin kayak gitu, ini kan jualan itu. Iya, minuman keras. Iya. Pasti udah pasti ada, pasti dia ada, cuma mungkin dia pergi. Ini dua, itu mau bukan, ini bukan pergi. Kamu pulang ke siapa? Ini, apa ini sekali-kali? Udah kalau itu pulang aja, itu juga mau itu mana? Itu mana? Bikin esek bukan ayam